Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Paint. Oke, untuk video kali ini sambungan dari video yang kemarin, airbrush body motor Jupiter Jet. Nah, untuk video kali ini bagian selebarnya yaitu airbrush grafis simple kombinasi dengan decal slit. Nah, bagaimana proses dan langkah-langkahnya? Langsung saja simak videonya. Oke, sebelum lanjut ke langkah-langkahnya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, berikut ini proses dan langkah-langkahnya. Dan untuk airbrush labor ini sudah saya pasang gambarnya. Untuk gambarnya ini menggunakan metode decal slit. Dan untuk proses pemasangannya teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya, karena untuk pemasangan decal slitnya ini sudah saya tutorialkan. Ini bukan foto ya, ini khusus decal slit. Nah, ini setelah saya pasang decal slitnya, kemudian sudah saya clear satu lapis. Dan juga ini sudah saya amplas untuk meratakan decal slitnya ini. Kemudian yang selanjutnya pembuatan motif atau pembuatan grafisnya. Untuk sketsanya sudah saya buat seperti ini untuk motif atau grafisnya. Dan setelah ini kemudian bagian tepi motifnya kita tutup. Kemudian kita lanjutkan proses pewarnaan pada grafisnya. Dan setelah kita tutup seperti ini, di bagian pinggirnya ini sebelum kita cat jangan lupa kita tekan menggunakan kuku supaya isolasinya tidak lekang sehingga catnya nanti tidak bocor. Oke teman-teman, untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini hasil dari proses pembuatan motif atau grafisnya. Tapi saya mohon maaf untuk proses pengekliran,
nanti akan saya tutorialkan sendiri karena ini prosesnya masih belum selesai. Jadi untuk proses pengeklirannya masih saya pending dan nanti akan saya tutorialkan dari awal agar hasil pengeklirannya bisa maksimal. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini boleh di like, komen, dan di share serta subscribe-nya buat teman-teman yang belum, agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini yang akan saya tutorialkan. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga sedikit trik yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.